Kapolres Bangka Tengah yang diwakili oleh Kasat Binmas Ibtu Nurmansyah bersama Kapolsek Simpang Katis AKP Raden Hasir melakukan penyuluhan dalam rangka pencegahan paham radikalisme dan anti terorisme di Aula Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. AKP Raden Hasir mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi bersama TNI Polri dan pemerintah dalam rangka mencegah perkembangnya paham radikalisme. Turut hadir dalam penyuluhan tersebut antara lain Kapolsek Namang, Ibda Deni, Babinkam Tipmas Kecamatan Namang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda setempat. Dari Namang, Kepulauan Bangka Belitung, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. 9, 1, 2.